Oke, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali di pertemuan ke berapa ini ya? 12 ya. Di pertemuan ke-12 untuk mata kuliah Desain Grafis 1. Yuk, cek suara dulu. Suara saya jelas ya. Suaranya Siwon Suju. Apakah cukup terdengar indah di apa? Layar Anda, di handphone Anda atau di komputer Anda? Jelas, Pak. Wah. Pertama yang selalu menjawab yaitu Mbak Yuliana Rizky Peniasari. Jelas, Pak. Wah, oke, berarti enak ya kalau jelas ini. Nanti kita nge-reviewnya juga enak ini. Lah kok Siwon sih, Pak? Ya kan kemarin sudah Limin, sekarang gantian di Siwon. Saya penggemar Korea juga soalnya di sini. Ya, kedoktrin Korea sama istri saya. Jadinya saya beberapa hafal nama-nama aktor Korea. Dan yang paling saya suka itu sebenarnya ya Lee Min Ho. Oke, di pertemuan kali ini kita akan mencoba melihat hasil dari desain yang sudah dikirimkan. Ya, jadi apa saja desain yang sudah dikirimkan, kita akan review bersama-sama. Sambil kita markipul, mari kita bully. Ahai. Oke, kita siapkan dulu ya materinya kemarin, yaitu ini sudah saya siapkan Instagram yang akan kita buat untuk mengecek. Ditandai ya. Temanya kemarin markibul ya. Oke, ya. Sudah berapa orang yang mengumpulkan di sini? Ada 39 kiriman. Ya, nanti akan saya cek satu persatu. Oke, sambil saya lihat yang lainnya, menunggu yang lainnya supaya hadir ya. Pak, besok Sehun. Wah, Sehun itu istri saya ya. Katanya idolanya istri saya, Sehun. Sehun itu dari apa sih? Dari itu ya, BTS ya kalau nggak salah ya. Kofifa hadir, Lina Anis Syafir hadir. Oke. Pak, besok kalau buat tugas lagi nggak dibully. Apa? Lagi Pak kalau dibully, oh nggak buat tugas lagi kalau dibully. Lah justru dibully itu supaya kelak Anda ada tugas lagi, itu bisa jadi lebih baik lagi, bisa jadi lebih bagus lagi gitu ya. Cahaya Gusti hadir Pak ya. Ini sudah banyak sekali yang masuk, walaupun ada beberapa yang halunya halu-halu sekali. Ya. Sehun EXO, oh iya EXO ya, lupa saya. Akhir-akhirnya seringnya BTS sih, jadi jarang dengerin EXO lagi. Apalagi sekarang udah ada BP ya, BP terus sekarang akhirnya. Oke, ini ada lagi yang mau mengumpulkan sambil saya tunggu 5 menit lagi. Yuk, atau 5 jam lagi. 39 kiriman, coba kita lihat. Kalau ada yang nambah lagi berarti ya itu Jalangkung yang mengumpulkan. Karena sudah saya kasih deadline kok baru mengumpulkan. Nah. Punyaku kok gak ada, Pak? Lah, sudah dikasih hashtagnya belum, Mbak Yuliana? Jangan lupa ya untuk tagarnya yaitu Markibul KGP. Jangan salah. Ya. Karena cewek itu selalu benar, nggak boleh salah ya. Coba cek lagi sambil saya tunggu. Padahal ngumpulnya pertama loh, sampun dikasih hashtag. Hashtagnya jangan keliru ya. Tagar Markibul KGP ini hashtagnya. Ya. Ingat-ingat. Diingat-ingat. Ayo. Diingat-ingat. Aturannya jangan lupa untuk cewek ya. Cewek itu selalu benar, cewek nggak boleh salah. Maka dari itu Mbak Yuliana nggak boleh salah ya. Kita buka pakai akun lain, ada lho Pak. Ada masalah apa ini ya? Oke, coba nanti saya buka aja. Yang pertama saya dari bawah dulu aja ya. Oke, dari bawah aja. Karena kemarin kayaknya aku lihat. Oke, coba di apa ubah tagarnya. Tagarnya coba cek lagi apakah sudah benar Markibul, mari kita bully KGP. Jangan ada tambahan-tambahan lain ya. Ada beberapa yang bagus ini.
dari sini dulu aja. Aku juga lihat, waduh, aku sendiri yang nggak lihat ini, jangan-jangan. Ya, yang pertama saya ingin melihat dulu punyanya Baby Marco atau punyanya Mas Ridwan Budi Mulyono. Saya kalau ingat nama Mas Ridwan Budi itu hanya hawanya pengen ketawa mulu nih. Karena kemarin ikut lomba makan pisang, ya. Dan lah banget kayak orang kelaparan 7 tahun nggak makan-makan ya. Oke, di sini Mas Ridwan Budi itu mengambil konsep desain yaitu balapan ya, untuk memperebutkan hatinya Mbak Rahjeswari ya di sini. Jadi ini ada saingannya, ada banyak, ada Fadel ini ya. Terus ada siapa lagi, Brian Mafta, semua ini angkatan KGP, semua ini cowok-cowoknya KGP. Oke, lihat di sini. Nah, ini kenapa dia duduk sendiri? Ya, ini yang lainnya pada naik tunggangan ya. Yang ini malah duduk, nggak jelas ini kenapa ini. Ya. Oke, yang perlu saya komentar sedikit ya di sini ya. Bahwasanya ini kan gambarnya di sini agak ngeblur ya. Di sini agak ngeblur. Terus di sini kurang apa ya? Apa namanya ini? Apa sih? Pikselnya ya, pikselnya kurang begitu tajam. Nah, sedangkan di gambaran Anda ini cukup tajam. Nah, ini besok sambil saya tambahkan lagi ilmunya supaya untuk menyelaraskan antara gambar Anda dan juga gambar yang ada di bahan ini. Jadi biar terlihat sama ketajamannya, ini tajamannya enggak begitu maksimal. Sedangkan punya Anda ini sangat maksimal sekali tajamnya. Jadi kalau ditempelkan di sini kelihatan sekali ya gambar tempelnya. Dan saya, pertanyaan saya satu, kenapa harus jongkok gitu ya? Yang lainnya pakai motor gini, kenapa Anda harus jongkok gini? Kayak pasrah gitu ya. Mbak Rahjeswari diperebutkan, terus Anda kayak enggak punya semangat untuk apa merebut hatinya gitu ya. Nah, ini Mas Ridwan Budi. Ya. Ini gambar aslinya, di cropping ya, jadi seperti ini. Ya, yang kedua ini proporsional jalan sama proporsional croppingannya nggak selaras ya, harusnya dibuat lebih kecil karena nggak mungkin motornya segede ini harusnya ya. Jadi ini buat lebih kecil saja. Pokoknya untuk jalan ini bisa dilalui untuk dua kendaraan ya. Ini gede banget ini. Tapi untuk kontrasnya ini sudah masuk ini. Ya, ya. Aku lebih suka yang ini sih sebenarnya sih ya, daripada yang tadi di mana di racing ini. Ya, di racing ini saya merasa kurang menarik, lebih menarik yang ini editannya untuk Mas Ridwan Budi. Nah, oke, ini marketable yang pertama. Yang kedua punyanya Mbak Adinda. Wah, ini bagus ini. Rapi ya kalau yang ini ya croppingannya. Ini dasar mentahnya. Nah, ya, duduknya di mobil. Ya. Terus dari sini. Ya, ini kontrasnya juga udah main. Terus dari filternya juga oke. Brightness-nya sudah disesuaikan. Sip, enggak ada masalah sih kalau yang ini. Wajahnya cantik. Backgroundnya juga cantik, ya semuanya cantik semua ini. Seperti di dunia fantasi ya. Oke, ya lanjutnya ini punyanya Mbak Lina, ya jalan-jalan ke Korea. Ya. Wah, ini aslinya. Saya salah fokus bukan dengan orangnya tapi dengan ini, ya, kucingnya di sini ya. Kucingnya ngapain ini ya? Kayak nggak suka sama Mbak Lina ini. Kayak mau datang terus diajak berantem ngopo weh gitu loh ya. Ini pas ini antara unsur dari matahari ya, cahaya matahari ya, sama nuansa Koreanya ya, ini pas padan. Ini tinggal di filter sedikit sebenarnya ya, mainkan suhu saturationnya agak kekuningan supaya lebih dapat efek panasnya ya di siang matahari itu, ini malah lebih bagus lagi. Oke.
dua gambar ini sudah bagus ini. Dua picture yang sudah dikirimkan ini. Kemudian ini apa temanya? Ini yang aslinya. Oh, ini aslinya. Cabut ya. Kurang ajar sekali Anda, sekolah cabut itu ya. Ini malam hari, saya ceritanya ini tentang mengubah langit. Kalau ngubah seperti ini pakai HP aja bisa ya, pakai OVO gitu ya. Pakai OVO itu, nah ini ada Redmi Note nih. Biasanya kalau Redmi Note gitu, potret gitu toh. Terus diubah langitnya secara otomatis itu bisa. Ada sekarang loh fitur HP yang kayak gitu. Dan kemarin saya coba pakai OVO gitu. Saya nggak mau mamerin harus beli OVO loh ya. Maksudnya ini nggak mau promosi. Hanya saja itu ada fitur OVO yang secara instan mengubah gambar langit. Jadi nggak perlu repot-repot di Photoshop. Nah, saya lebih suka yang gini secara total. Ada permainan cropping di sini ya. Ada permainan cropping. Ya. Terus memindahkan objek A ke objek B. Jadi yang awalnya mungkin di rumah dipindah ke misalkan di tempat mana gitu. Atau mengubah hal-hal fantasi ya, seperti istilahnya tadi ya, balapan memperebutkan hatinya Mbak Siswari ini ya. Nah, lebih suka yang gini ya. Kalau cuma langit kan masih simpel sebenarnya ya, tapi oke lah ya, karena namanya juga berlatihan ya. Ini Rehan Aulia Ramadhani. Ini yang gambar aslinya mana coba? Oh ini aslinya. Oke. Ya, oke. Ya. Ya ini sebenarnya udah cukup menguasai ya dia. Apa untuk segi menyamakan antara background dan foto aslinya dia. Jadi dibuat nggak begitu apa tajam, di blur agak sama ya dengan foto yang bahan sebelumnya. Ini kan agak ngeblur ya di sini ya, sama. Ya ini saja harus perhatikan matanya disamakan ya. Oke lanjut. Nah. Saya kira penakluk janda ternyata penakluk rimba. Mas Yaki Istadin ya. Sama hewannya garangan ini ya. Oke. Ini aslinya ya, garangannya. Nah, ini backgroundnya. Oke, mantap sekali ini punya Mas siapa ini, Zaki Ustadin ya. Berapa Mas kalau beli Mas ini Mas? Saya mau pelihara ini, ada nggak ya di pasar hewan? Komen dong kalau ada yang mau jual itu garangan, mau beli saya. Terus kemudian ini punyanya Mbak Lailatul Nisa Umi Sulistawati. Ini foto, oh foto awalnya di bentar. Oh ya, ini foto bahannya. Ini aslinya di Pondok Kopi. Kemudian digabungkan ke Stadion Jakarta Kota. Wah ini udah oke. Milihnya stasiun ya. Biasanya milihnya itu pemandangan ya, terus milihnya apa ya, sesuatu yang indah. Ini milihnya di stasiun. Tapi keren ini ya, temanya lain dari yang lain ya. Lanjut berikutnya punyanya Mihsan Kurniawan. Sesuatu di Jogja Pak. Oke. Ini aslinya. Terus ini sudah dimainkan kontrasnya ya, disamakan kuningnya dengan warna. Harusnya agak backlight ya ini ya, karena matahari berada di belakang menyinari Anda, Anda yang berada di depan. Berarti kan kalau istilahnya gerhana ya, Anda itu berada di depan matahari. Istilah berarti harusnya Anda lebih gelap di sini. Oke dah, suka-suka Anda boleh, silahkan. Nah, wah favorit saya ada Dr. Stress ya di sini. Ya, ini salah satu film Avenger, yaitu salah satu yang saya kagumi. Ya ini contoh aslinya ya, ini dari action figure Dr. Stress.
Nah, ini aslinya Mas siapa ini tadi, Mas Anang Syah ya. Ya, dia memerankan sebagai dokter stresnya di film Avenger. Ada yang suka nonton Avenger gak sih? Tontonlah, keren loh itu. Apalagi kalau ketemu dokter stres ini. Oke, sip. Ini agak dibuat, harusnya Anda bermain Nikwifai ya. Belum belum saya ajarkan Nikwifai ya, besok saya ajarkan Nikwifai untuk menyelaraskan apa namanya ini ya, posisi ya sebenarnya. Jadi ini agak diselaraskan saja. Yuk. Berikutnya. Waduh, koneksinya putus-putus ini. Nah, ini. City Nur Korea. Temanya siluet. Nah, ini aslinya di Afrika terus dibuat silat seperti ini. Ya, oke. Mantap ini kalau yang ini. Ya, kan backlight ya, jadinya dia menutupi matahari. Ya, ini punyanya Muhammad Kanif. Ya, ini kelihatan sekali kropingannya ya, masih ada hitamnya. Lain kali dibuat lebih rapi lagi. Ya. Kalau bisa jangan sampai kropingannya ini kelihatan. Ya, ini aslinya ya. Nah, ini sebenarnya tinggal itu aja, merapikan kropingannya saja sebenarnya ini. Oke, good job. Next, kemudian, nah, ini namanya Lintang. Wah, ini bagus loh, ini punyanya Lintang ini. Antara komposisi dari backgroundnya ini, sama pencahayaan dari si Lintangnya ini ya, ini sudah bagus, sudah benar-benar kayak dia berada di sana. Cuman semaran saya ini agak dikecilin dikit aja ini, karena saya lihat ini terlalu gede. Ini kan ada apa sih, kayak perahu ya di sini ya. Mungkin agak dikecilkan dikit aja ini dah. Ada kayak liburan, benar-benar liburan di sana ini. Sekarang apa aja udah gak seru lagi Pak. Udah gak ada Iron Man, apalagi sekarang Thor malah jadi gemuk. Masih seru sih menurut saya ya. Ya, jejak bulan punyanya Mas Ahmad Adrian Mafaza. Ini jejak si bulang awalnya di sini, di mana ini Sido, bukan ya, ini apa sih, Gedung Songo ya kalau nggak salah ya, ini Gedung Songo. Di cropping, wah keren ini, seperti kayak majalah-majalah gitu ya temanya. Bagus Mas Adrian, saya suka ini. Nah, ini tegasnya Mas Haris Setiawan. Ini bolali enggak sih? Hati-hati kalau ini ya. Ini kan fotonya Anda agak kurang proporsional dalam mengatur. Ini kan kelihatannya fotonya agak gemuk harusnya. Nah, ya kan gemuk. Cara bikin langsing ada triknya, Mas, ya. Jadi cara bikin langsing itu sebenarnya simpel. Nanti akan saya ajarkan cara menggunakan Liquify Solo ya. Solo kayaknya, Pak. Soalnya saya pernah lewat di Boyolali juga ada ini ya, ada jaran nebleknya ini ya, bener ya kelihatannya jaran nebleknya ini ada di Boyolali kan nggak salah ya, Boyolali Pak, bener kan? Bener kan ya, ya saya pernah lihat situ ada ini jaran neblek, soalnya saya belum pernah lihat. Ya, ini nanti akan saya ajarkan cara melangsingkan badan di next pertemuan. Saya akan ajarkan retouching dasar. Jadi retouching dasar itu semua apa? Kita akan mengubah bentuk tubuh seseorang, merubah istilahnya kalau wajahnya itu penuh jerawat, penuh apa ya, flek-flek hitam itu dibuat lebih bersih seperti itu. Itu nanti di minggu depan ya. Kok jarang neblek Pak? Ya suka-suka saya dong, yang mereview kan saya. Jangan marah loh. Aduh, ada si cantik Mbak, siapa ini? Ini ada Raka Dwi Saputra. Ini fotonya siapa ini, ayo. Loh, kok nggak ada lanjutan? Oh, ini ada lanjutannya. Ini aslinya. Permennya enak ya.
Ini di Boyolali, nggak di Kota Lama. Ini Kota Lama ya, kayak kitanya ya. Apa di Jogja apa Kota Lama sih? Jogja juga, oh Kota Lama ini ya. Kota Lama, kelihatan nih ada logo boxnya. Ya. Gambarnya, backgroundnya lebih tajam dibandingkan gambar utamanya. Lanjut berikutnya, nah, ini di desa saya banyak pring-pringnya. Oke, ini punyanya Mbak Sindisna ini ya, motret di antara dia. Ini ya, ini bagus lagi agak di blur nih Mbak ya, yang arah sini agak di blur aja Mbak, lebih menarik nih. Ayo pada lihat yang mana, saya cuma lihat yang ini kok ya, lihat permennya kok enak sekali. Belinya di mana sih itu permennya? Mau beliin dong ayah, nggak ada yang baik hati gitu mau beliin saya permen. Ini punyanya Mas Divara Fernanda. Kenapa dia foto ekspresinya posisinya harus dua jari gini ya, dua jari ini, dua jari ada lagi nggak nih yang dua jari? Nah ini dua jari juga, ya, banyaknya dua jari ini. Oke, ini bentar yang pertama. Oke. Terus berikutnya, ya. Ini harusnya dibuat agak cool sedikit ya. Maksudnya coolnya itu bukan wajah Anda yang dibuat sok cool, Mas. Cool itu ada yang namanya filter yang dia agak lebih biru di situ ya. Jadi itu untuk lebih menyelaraskan antara background dan objek utama yang ada di depan. Ya, ini punyanya Mas Ahmad Bondan. Ahmad Bondan. Oke. Halunya keterlaluan sekali ini ya. Pilihnya enggak tanggung-tanggung loh, sama pacar saya milihnya. Ini aslinya ya. Oke, ciri khasnya ini selalu dua ya. Kalau enggak dua telunjuk, jadi telunjuk. Kalau enggak jempol sama jadi kelingkeng. Benar-benar si Lisa ini dari Jepang ya, ini kan Jepang ya kalau nggak salah ya, bukannya itu Korea harusnya. Oke, ya masih kelihatan agak apa ya namanya, kontrasnya kurang dapat ya istilahnya, pixel yang dihasilkan itu masih pecah-pecah di situ. Oke, ini keren, ini simple, ini seperti tetangga saya ini namanya Pak Widi, masa mudanya kayak gini. Oke, ya ini background temboknya. Ya, ini cukup jelas ya, mudah. Ini ada unsur bayangan untuk penunjang. Ya. Oke, mantap. Ini punyanya Mas Galih Prakoso. Ini kemudian punyanya Mbak Dewi Kurnia. Diambil dari kisah nyata, tidak akan tayang di bioskop. Takdirku bukan di kampus impianku. Oh, jadi ceritanya patah hati. Dewi Kurnia. Ini bagus ini malam. Ya, temanya malah bagus ini. Oke, sip. Lanjut punyanya Andy Salasa Mukti, yang klasik tetap indah ya Mas ya. Loh, kenapa ada bokong jaran di sini? Nggak enak banget dilihat ya. Cari background yang indah gitulah. Masa kasih background bokong jaran gitu ya? Ini udah bagus ya, cuaca cakep, orangnya ganteng. Dibokongin. Ya. Sakit nggak sih kalau gitu fotonya? Ya. Coba cari backgroundnya yang lebih indah gitulah. Masa pantat jaran dilihat ke? Nggak indah sama sekali sih backgroundnya ini. Ya, terus lanjut ke Wahyu Sri. Ini nggak ada tambahannya nih, cuma gini aja ini. Tambahnya ini aja ya. Hmm.
Iya, jaranya nggak punya akhlak bener tuh mas misal ini ya. Jaranya nggak ada akhlak ini, bokong gitu aja. Itu seni pak. Aduh, pengen ketawa kalau lihat ini. Sumpah ini paling gokil ini. Ini loh yang bikin gagal fokus ini di sini. Udah kan tegang-tegang gini dipantatin sama si kuda ini. Ya, Adi Sulistio. Ya, ini di mana ini tempatnya ini saya agak lupa ini. Ini aslinya. Ya, ini sudah disesuaikan dengan kontrasnya sana ya. Sip, mantap. Wes kemudian Muhammad Rafli Yahya. Muhammad Rafli Yahya. Ah, ini dikasih unsur-unsur bayangan ya. Unsur bayangannya ada loh. Saya kira ditambahkan. Jebule udah ada sendiri. Gitu. Tak kira itu tambahan untuk menyesuaikan yang ada di sini. Next berikutnya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu dari tadi ya. Punya bintang utama. Ini nah, ini tokohnya ya. Si Kapten Indonesia. Ini juga sama ini. Kenapa harus membokongi dari belakang ini? Saya masih penasaran loh dengan wajah cantiknya Mbak Trajeswari loh ini. Bentar. Ini maksudnya di hitam putih ini kayak sesuatu yang apa ya, berkabung gitu ya. Itu ngambekan pak ceritanya. Jangan lihatnya nggak ngambekan malahan. Ini kan gambarnya si Kapten Indonesia waktu lagi apa sih berduka ya. Ini kayak berduka Anda putusin ya nih pak. Jangan-jangan ini patah hati bawa putusin terus dia berduka gitu ya ekspresinya ya. Udah tewas, jangan tewasnya jangan diperkuat apa, pas jelas lah ya. Kasihan. Oke, ada yang punya fotonya Mbak Rasiswari mungkin bisa saya kirimkan ke saya nanti saya edit yang lebih menarik lagi ya. Oke, okay, next. Devi Fatmawati. Nah, ini di kebunnya Teletubbies ya. Anda tahu nggak sih film Teletubbies? Anda nggak pernah tahu ya. Mungkin masa kecil Anda belum pernah lihat Teletubbies. Itu Teletubbies itu favorit saya. Nah, di Teletubbies itu ada kayak gini nih. Nggak usah, Pak. Jangan, aku malu kalau foto sendiri. Ya udah, besok saya fotoin ya. Kalau foto sendiri kan malu, berarti besok saya fotoin aja. Besok ketemu di mana gitu saya fotoin. Pak, punya saya kok nggak muncul di situ ya, Pak? Padahal udah diupload dan pagarnya bukan tagar ya, pagarnya dah benar. Pagar siapa, Mas? Pagarnya warna apa, Mas? Ini tagar ya. Nah, ini namanya T. TAGAR, tagar, bukan pagar. Pagar itu rumah tetangga ya. Keren. Pagar dia tetangga apa? Iya. Makanya pagar siapa itu ya saya tanyakan. Harusnya tagar, depannya T bukan P ya. Josh punyanya Deva Rohmani, para pemain basket semuanya ini ya. Nah, ini juga enggak ada akhlak ini ya. Benar. Saya masih gagal fokus yang di sini. Ini main ayunan kan ya sebenarnya? Atau gimana sih? Ya, kita lihat dulu. Ya, ini kan main ayunan. Ya, benar ya. Ini kita saksi bersama ya, dia sedang main ayunan. Kemudian di jalan raya. Ya. Emang enggak takut gitu kita ditabrak motor main ayunan. Terus dia bisa bergelantungan tanpa ada talinya di sini. Ya. Nah, ini kan enggak ada talinya. Harusnya kan jatuh kan ya di sini. Ya. Kita bisa analisa bersama, dia bisa dengan santainya bermain ayunan tanpa ada apa namanya pagar di sini.
ya. Nah, ini kan jalan ya kan, ini ayunan kan ya orangnya benar ya. Ini saya masih ini gini, saya masih bingung nih. Habis itu ada kereta lewat atau mobil lewat, brus. Ku menangis gitu ya. Ini foto asli ya, saya tahu ini foto asli. Nah, lanjut. Ini foto tidak asli. Nah. Wah, ini bagus ini. Untuk pencahayaan dan semuanya ini udah bagus banget ini. Oke, sip, mantap. Nah, oke, ini bagus ini punyanya Mas Rendi. Ini punyanya Mas Kori Rizal. Ngapain Mas di situ, Mas? Mau ngambil apa? Jagung buat dibakar. Nah, ini saya tahu ini. Ini di Weleri ya ini ya. Ini depannya Stekom itu ada kapal-kapalan di sini. Ya, ini fotonya di tengah jalan. Nggak takut ya foto di tengah jalan. Tabrak tosa embuh lo ya. Ya, ini punyanya Mas Horil Diza ya. Jadi dia memindahkan fotonya di tengah jalan. Berharap ditabrak tosa supaya beban-bebannya hilang semuanya. Lanjut punyanya Mbak Imarita Tualaka. Ya, ini fotonya ngeblur ya di awal ya. Jadi malah tajamnya di apa backgroundnya. Jadi ini yang jadi fokus utamanya malah di backgroundnya karena foto utamanya ngeblur di sini. Ya gitu aja dibully. Ya kan ini market bull, mari kita bully seperti tagar yang sudah dibuat. Ini punyanya Mas Ferdi Anggarawan. Ya ini mengubah konsep background dari yang awalnya hutan, berubah masih tetap hutan, cuma ditambah efek flare-flare gitu ya. Loh kok ada Deddy Kobuser di sini? Ini ada Deddy Kobuser. Ini punyanya Mbak Esti. Ya, foto keluarga dengan Deddy Kobuser. Di Bollywood. Ya, mantap, Mbak. Bisa foto dengan Om Deddy. Salam buat Om Ded ya, Mbak, kalau ketemu lagi. Ini punyanya Mbak Safira Aurora Kartika. Be yourself. Oke. Ini diproporsionalkan aja ya. Ya, ini kurang proporsional untuk posisi wajahnya. Jadi besok akan saya ajarkan liquify. The Rock Pak, bukannya Deddy Kobuser. Kan suka-suka saya, yang nge-reviewan saya, yang react saya, yang ucap juga saya. Kenapa Anda komplain? Ini punyanya Kofifah Yulia Setianingsih S. Panjangi satu arah bawa semua namanya. Ya, ini pose ala Titanic ya. Ini agak geser dikit, Pak. Kasihan ini mepet apa namanya sebelah sini, mepet pagar. Ini agak geser aja sebelah sini. Ini agak digedekan dikit foto orangnya ya, harusnya. Hei sayang, hei juga. Ini punyanya Merlion, Merliando Satria N. Ganteng. Ah sudahlah ya, kita skip saja. Ya ini aslinya ya. Kenapa harus cari background yang gini Mas? Anda menutupi salah satu fans saya apa ke orang yang saya kagumi di sini. Saya tuh ngefans banget sama Mbak ini ya, siapa namanya ini? Scarlet Witch ya? Bukan. Apa sih Black Widow? Ya, Black Widow. Black Widow-nya ini malah kamu tutupi. Aduh, malah kamu ganti dengan foto Anda. Aduh, ah, sudahlah. Oke, kita lihat 39 kiriman. 41 kiriman tambah lagi nih. Nah, ini ada Cahaya Surgawi di sini. Cahaya Surgawi. Ya, ini punyanya Mas Gusti Prayoga. Nah, di belakangnya ada Cahaya Surgawi ya.
Oh, balas dendam nih. Biar dong, Pak. Kan yang itu saya. Gitu ya, balas dendam ya. Oke, fine. Satu sama. Ya, jadi gini ya, tambahan saya Surgawi dia bikin sendiri. Mana lagi nih yang tadi belum ke review? Ini sudah. Minta ya Mbak nanti permennya ya Mbak ya. Ini sudah. Oh ini. Dewi Asmara Septiani. Ini enggak ada before afternya ya. Ini seperti yang saya jelaskan waktu di awal itu. Sip. Ini seperti yang waktu pertama saya ajarkan dulu. Ini ada lagi nggak yang mengumpulkan? Oh, nggak ada. Tetap nggak muncul ternyata. Oke. Punya Mbak Yuliana? Tiara Shevab. Oke. Yang nggak muncul mana? Coba cek tag ke saya, tag dulu. Nah, tag ke saya. Ini apa yang lihat anda? Ini Arkabar siapa ini Arkabar? Akatsuki. Ini ada Akatsuki lagi di mana ini? Lagi pose di depan mobil. Saya belum muncul Pak. Ini sudah topo dua kali pula. Saya belum muncul. Terus muncul N-nya masih enggak ada nih. Oke, ini coba saya cari yang belum muncul. Punyanya Azriel 27. Oh ini. Kenapa enggak muncul? Karena ini Anda privasi di sini. Ya. Ini harusnya jangan diprivasi. Harus dibuka. Kalau privasi nggak akan muncul, ya. Yang namanya diprivasi berarti disembunyikan. Mau sampai lebaran kuda pun juga nggak akan muncul di situ. You know. Ini nggak ada hashtagnya lagi, nggak ada tagarnya ya. Oke, mungkin pertanyaan Pak punya Mbak Yulia juga sama. Kalau di privasi dia nggak akan muncul. Coba privasinya buka dulu 5 menit aja. Ya. Nggak ada yang terbaru. Dari sekian banyaknya yang saya review, nggak saya privasi Pak. Oke, coba saya cari ya. Yuliana. Oh, Markibul KGP. Kita coba lihat. Oh, harusnya bisa masuk ke sini ya. Dosa apa enggak, Mbak Juliana ini sama IG-nya ini? Anda kayaknya penuh dosa ini sama Mbak apa IG-nya. Sampai di tag bolak-balik loh nama saya loh. Oke, Perfect Paradise, Mbak Juliana. Perfect Paradise ya, Perfect Paradise. Paradise. Ini hambanya ya. Josh Gandos, kotos-kotos kayak yang di kalender-kalender ini. Kok kamu masih gak terima sih, Mas? Saya kata Envision ganteng. Suka-suka saya dong, kan saya yang... Saya lebih suka yang ini malahan, yang kemarin ya. Saya gak kelihatan foto Anda sih. Katanya malu-malu buaya nih, nggak mau ngeliatin. Yuk, ada lagi yang belum sempat ke expose di sini, yang belum kena korban bully hari ini, karena memang hari ini spesial untuk kita bully bersama supaya ada peningkatan di pertemuan selanjutnya. Jangan frustasi yang merasa, oh ini jelek, ya. Jangan frustasi yang merasa kok hasilnya kurang memuaskan. Yang namanya juga baru pertama. Punya saya gimana Pak? Mana namanya? Nggak ada di sini ya.
Coba saya cari dulu, Yonatan. Yonatan Azril ya, ini ya. Nah, ini juga sama ya, di lock ya. Kalau di lock nggak akan bisa, sudah selalu saya peringatkan. Kalau di lock nggak akan bisa. Punya Tiara, Pak. Tiara. Tiara Tiari ini, atau siapa namanya? Oh ini Tiara. Tiara Sheva. Sip. Nah, ini main di kelas. Ini kelas berapa, Mbak? Kelas 5 SD atau pas kelas 3 SMP fotonya? Karena kalau SD itu sering ya. Di kerjaan guru saya harus kayak dandan seperti ini. Terus suruh tampil di atas panggung. Ya ini sebenarnya tinggal dimainkan aja hue saturation-nya ya, supaya lebih bisa sama antara warna dari background dan warna foto utama. Ya. Nah, kata itu saya pengen tahu nih hasil pertama yang belum saya ajarkan apa-apa mengenai saturation, mengenai filter dan apapun yang istilahnya berkaitan dengan apa ya, penyempurnaan background utama dan background dasarnya ya. Nah, setelah nanti saya ajarkan apakah ada perubahan. Jadi yang awalnya ini kan masih berupa dasar ya, masih berupa mentahan. Ini hitungannya ini gambar pertama Anda dalam mendesain. Nah, ini kan gambar-gambar awal. Jadi kalau besok Anda sudah profesional, Anda tuh nggak lupa kalau Anda tuh dulu juga pernah sealainin desainnya gitu ya. Ya. Seperti dokter stres ini ya misalkan. Ya. Ini foto sama buaya contohnya. Ini foto di atas jamur. Nah, ini baru masuk ini. Ya. Jadi punya, aku terus gimana Pak, bergabung gitu. Ya gimana ya? Saya mau nyanyi lagu apa ya? Sedih juga nanti kesannya gimana? Gantilah yang lebih keren lagi. Atau foto sama saya gitu ya di sampingnya. Silakan Anda edit semenarik mungkin. Penasaran saya sama Mbak Rasiswari ini. Enggak ada fotonya soalnya. Kalau ada mau tak edit itu. Nah, jadi maksud saya di sini ini sebagai pembuka Anda bahwa dasar Anda belajar Photoshop itu ya kurang lebih kayak gini awalnya. Ya, masih banyak kekurangan, masih banyak perlu diperhatikan. Nah, dari sini nanti Anda bisa belajar lagi sampai akhirnya bisa menghasilkan karya yang seperti ini. Ini saya contohkan ya. Benar, saya pikun. Namanya apa ya? Apa ya? Saya lupa ya. Duh, apa ini namanya ya? Asabin Art. Astaga. Pikun tenang misalnya ini aku. Nah ini loh, jadi contoh-contoh karya seperti ini. Nah ini besok kalau udah pro manipulasinya, nah menggabungkan gini, gambar-gambar gini. Ini gambar awalnya ya, di cropping gabung-gabung. Nah, maksud saya besok juga saya ajarkan gini-gini juga ini nanti. Biasanya seperti ini. Nah, luar biasa kan, kalau Anda bisa menguasai yang foto-foto seperti ini foto berdiri. Nah, ini kan nggak mungkin foto-foto kayak gini. Dia manipulasi semua, full manipulation ya. Nah, ini dia nambahkan beberapa opsi gambar di sini. Nah, bahkan ini aja tambahan ya. Ini dasar mentahnya. Nah, ini sikat idenya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, atau bisa juga gini. Ya, ini hasil yang sudah pro. Ya. Sudah profesional semua. Nah, kelak Anda juga bisa seperti ini. Jadi menggabungkan antara objek pertama. Aduh, ada jaran lagi. Yang di dia, ono ketemunya jaran lagi. Oke, kita cari yang lainnya yang gak ada jaran-jaranan begini ya. Nah, ini. Ini aja. Nah, kan keren ya kalau bentuknya gini. Jadi harapan saya itu besok Anda bisa ngedit yang karya seperti ini. Tidak peduli Anda dari S, tidak peduli Anda dari TI, tidak peduli Anda dari DG atau KG. Pokoknya harapan saya kelak Anda bisa ngedit foto yang keren seperti ini. Nah ini contohnya. Contoh seperti ini.
Oke, kesulitannya apa kira-kira waktu cropping? Apa kira-kira kesulitan mendasar yang Anda temui ketika belajar cropping? Bentar, saya bisa baca ya. Pak, punya aku terus gimana bergabung oh ini tadi ya. Apa yang aku maksud? Malah selalu double meaning bagi semua orang. Nangislah aku ya. Seperti itulah ya, yang namanya apa yang kita harapkan tidak selalu sesuai dengan realita yang ada. Ini jangan-jangan Mbak Satria Nalian ini suka sama kamu Mbak. Dari tadi saling bully nih. Sangat mas ya, cinta itu datangnya dari saling ya sindir-nyindir ya. Itu aku buat malam setengah buat tugas alpro pak, jadi imajinasiku stuck banget, ke depannya akan lebih baik lagi. Iya. Oke, wajib ya. Kalau bisa tugas alpro itu apa? Ya nggak tahu nih tugas alpro itu. Algoritma atau program? Yang lainnya ada kesulitan apa? Apakah ada yang malu-malu gimana mau di share? Agak susah pak penyusunan backgroundnya pak. Nah, jadi kunci pertama waktu Anda mau ngedit foto yang pertama yaitu jelas Anda siapkan dulu backgroundnya. Kira-kira backgroundnya seperti apa? Anda sudah dapat background. Contoh ya, ini saya contohkan. Cari dulu background yang sesuai. Misalkan background pemandangan ya, ini contoh background pemandangan. Jadi jangan ambil fotonya dulu, Anda cari backgroundnya dulu. Oh, pengennya seperti apa? Ini ada satu contoh tadi yang sudah cukup benar ini. Contohnya gini ya, nah, ini tadi ada. Anda cari backgroundnya. Nah, contoh kesekarang seperti ini. Backgroundnya dia orang, terus dia mengganti wajahnya dengan wajah dia. Nah, ini contoh salah satu simpelnya ya. Kalau enggak, cari background yang jangan unsur-unsur fantasi seperti ini. Ini akan sangat sulit sekali kalau ngedit. Cari background pemandangan biasa. Langkah lebih bagus lagi kalau Anda carinya gini. Background foto studio. Nah, gini. Nah, kalau Anda mencari background foto studio, maka akan muncul sekali gambar-gambar untuk background studio foto. Nah, ini bisa disesuaikan dengan foto Anda. Ini banyak sekali kan di sini. Atau background foto studio pemandangan. Ini kan banyak sekali. Pokoknya cari yang sekiranya gambarnya tidak berupa gambar fantasi. Nah, contoh kayak gini, kayak gini. Nah, gini. Ini tadi ya. Ini ada salah satu contoh. Nah, yang cropping ditampilkan di sini. Nah, ini salah satu contohnya. Ini manipulasi. Nah, gantinya seperti ini. Nah, terus jangan lupa untuk memainkan yang namanya blur. Ya. Atau kayak istilahnya bokeh-bokeh gitu ya. Ternyata juga bisa dibuat manipulasi seperti ini ya gambarnya ya. Oke. Pak punya saya pakai pen tulus kok malah yang kepotong dalamnya tapi dalam ada warnanya kenapa ya? Jadi pas dipindah kayak bayangan doang satu warna membentuk orang. Oke. Pen tulus itu kandah tidak istilahnya waktu kontrol enter. Yang kontrol enter itu bagian outputnya, bukan bagian dalamnya. Jadi nanti besok saya coba jelaskan ya untuk yang teknik ini ya, jadi kenapa terjadi seperti ini. Ada beberapa yang memang sering mengalami hal seperti itu, yang membentuk malah bayangannya. Jadi besok saya jelaskan lagi. Punya aku baru aku kirim pak, oke. Ini malah pada pacaran ini ya, Mbak Nalion sama Mas Nalion sama Mbak Rasiswari. Nih punyanya Nixon harmonis ini nggak ada before afternya ya.
Ini masih kelihatan ya, apa pixelnya sama backgroundnya nggak sepadan. Hati-hati, harus sering-sering memperhatikan. Wih, nambahnya langsung 45. Tadi 42. Kita cari lagi nih siapa yang baru mengumpulkan di sini. Ya ini yes sesi Yohana Boboy. Nah, ini belum ada before afternya juga. Ini juga sama ya, backgroundnya lebih tajam daripada background utamanya atau foto utamanya. Ini Muhammad Aditya Nugroho. Oke, fotonya before afternya, ini beforenya di bus ya. Oke, ini di mana sih? Stadion apa ini? Oke, sip. Hanya itu saja yang bisa saya review pada pertemuan di siang hari ini. Jadi saya jelaskan lagi untuk materi minggu depan, saya akan mengajarkan ritos dasar. Ya, ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para selanya pelaku desain. Jadi ritos dasar itu kita akan membuat foto itu lebih cantik atau lebih tampan, terus lebih maksimal. Apabila ada badan yang gemuk, kita buat lebih langsing. Ya. Pokoknya kita buat semuanya total. Ya. Kita membuat foto yang misalkan awannya apa gemuk, kita bisa jadikan lebih langsing. Yang kecil, kita bisa buat lebih besar. Ya. Terus yang hitam, bisa kita buat lebih putih. Gitu. Pokoknya kita bisa manipulasi foto, tapi tetap mempertahankan kualitas gambar tersebut sehingga foto tersebut lebih terlihat cantik. Ini salah satu ritos yang saya lakukan. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Nah, ini semuanya ceritosan saya juga. Jadi ritos itu ini lebih halus. Jadi untuk wajahnya si foto ini dia lebih tajam, lebih halus ya. Nanti akan saya ajarkan juga bagaimana untuk mengupload di IG supaya lebih tajam. Nah, kalau foto tidak bisa dimasukkan di Photoshop, kenapa? Karena bitmap ya, jenis bitmapnya enggak formatnya enggak terlalu besar. Jadi kalau Anda ngambil gambar ya kan, misalkan oke, ini akan saya ulas besok juga sekalian untuk PR-PR seperti ini ya. Ini PR untuk minggu depan, untuk beberapa foto yang tidak bisa dimasukkan ke Photoshop. Itu adalah jenis fotonya, ada yang berupa masih bitmap, ada yang berupa masih apa itu macam-macam ya. Bitmap itu ada berbagai macam kode ya. Jadi ada yang memang di Photoshop enggak bisa support gitu. Ini salah satu contoh ritos-ritos yang sudah saya lakukan, mengubah konsep dasar warnanya ya. Ini besok saya sediakan bahan ya. Mana ya? Yang kelas sore kemarin sudah saya ajarkan ritos ya. Nah, ini sudah si. Jadi ritosnya seperti ini. Ini contoh ritos ya. Contoh ritos itu kalau awalnya aslinya seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, ini perhatikan. Ini ada helai-helai rambut ya, sehelai dua helai rambut ya. Terus kemudian ini ada semacam kayak kerutan-kerutan wajah. Ini ada kerutan-kerutan wajah juga. Ini banyak kali helaian rambut di sini ya, yang kurang rapi dan menutupi bagian dahi. Terus kemudian ini ya, perhatikan ada tekstur ya. Ada beberapa jerawat di sini ya, flek-flek hitam, ini ada kumis yang agak tebal, ini ada rambut ya. Terus ini ada bercak-bercak di sini. Nah, tujuan dari retouching ini adalah untuk membuat lebih halus di sini. Nah, ini menghilangkan beberapa flek, tetap mempertahankan kualitasnya. Ini jadi terlihat seperti ini. Ya. Terus yang tadi dia jadi lebih halus ya, di wajahnya. Nah, ini adalah fungsi dari ritos. Ya. Nah, ini ada beberapa ritos yang akan saya lakukan, yang akan saya ajarkan di sini. Ini punyanya si Vera, ya. Ini fotonya Vera, awalnya seperti ini. Ada beberapa part di sini ya. Ini rambutnya. Nah, terus kemudian ini foto keduanya Vera. Nah, bisa dilihat ya dari unsur-unsur ini. Kemudian setelah di ritos hasilnya bisa buat lebih putih wajahnya. Ya. Menghilangkan tadi satu bagian dan beberapa flat noda di wajah, area wajah ya, sama menambahkan
apa soft lens ya, warna birunya tadi belum ada soft lensnya, masih biasa. Ini soft lensnya saya buat lebih biru lagi ya. Sama yang satunya ya, ini buat lebih halus di sini ya. Nah, ini adalah fungsi dari retos. Nah ini yang biasanya cewek-cewek itu paling seneng nih, kalau foto-fotonya dibuat seperti itu. Retouching mantap ya. Jadi retouching itu mungkin kalau bagi pelaku foto atau nanti buat Anda yang ingin kerja di dunia desain itu sangat bermanfaat sekali, sangat berguna sekali. Karena retouch ini salah satu yang paling dinantikan oleh banyak pelaku desain. Karena kalau untuk biaya retouch sendiri itu sekitar 750.000. Ya, jadi foto-foto biasa saja bisa dibuat lebih cantik. Maka dari itu skincare ya mungkin bisa dikurangi. Karena budaya kita memang bukan, sebenarnya bukan budaya skincare. Budaya kita itu dua, susuk ya, atau kalau enggak ngedit. Nah itu ya. Jadi ada dua budaya kita ya, pokoknya 360 atau filter editing, kalau enggak ya susuk ya. Enggak ada yang namanya skincare di budaya kita. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi itu untuk tambahan besok ya, materi besok ya. Apaan itu Pak? Aduh, masa enggak tahu itu 360 atau susuk gitu ya. Anda datang aja, Mbak mau minta pasang susuk. Nah itu budaya kita itu ya. Mbak beli skincare, gak zaman itu ya skincare. Karena kita sudah punya 360 ya editing, atau apalagi Photoshop. Anda sudah menguasai Photoshop, wah nama lama itu gak berguna itu dengan skincare itu ya. Jadi itu untuk minggu depan ya, PR-PR yang belum terjawab hari ini, besok kita bisa untuk ulas ya, seperti tadi punyanya Mbak Kofifah Yulia, fotonya yang nggak bisa dimasukkan ke Photoshop itu ada penjelasannya ya. Aku malah nggak suka editing foto Pak, nggak pernah malah. Aku skincare Pak, ingat cewek selalu benar. Oh iya ting, ya percaya, ingat selalu cewek selalu benar ya. Baik, kalau untung saja istri saya nggak suka skincare. Mahal ya skincare itu ya. Iya, ada yang mau ditanyakan nih sebelum saya closing di pertemuan hari ini. Saya budi aja sampai 1 jam ini. Ini belum full ya. Kalau mengumpulkan full ini bisa lebih banyak lagi nih. Waduh, Mas Meliandi ini masih berusaha untuk menaklukkan hatinya Mbak Rajeswari. Pak gak suka yang kimia, skincare, homemade, sabun berarti ya. Bagus nih, siapa ini? Baru dikirimkan ini, jangan-jangan ini. Tadi belum sempat ke expose ini. Ini ada ganteng-ganteng serigala ini. Ini pasukan ganteng-ganteng serigala di sini semua kumpul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, berarti Akatsuki ini, pas. Ya. Wah, ini pasukan Akatsuki mau menggembur Konoha ini. Wah, ini yang paling keren ini, ada yang pakai kacamata. Ini salah satu pemeran Terminator di sini ya. Oke, sepertinya nggak ada lagi yang mau ditanyakan ya. Jadi minggu depan persiapkan. Nah nanti sambil foto lagi, tapi fotonya close up. Nah foto close up itu seperti apa sih? Jadi foto close up itu nanti seperti ini contohnya ya. Ini close up, saya tunjukkan close up. Nah ini close up. Ya, jadi ini foto close up. Ini bisa juga close up. Ya. Atau medium shoot ya. Nah, ini close up. Ya, close up lah, jadi yang lebih kelihatan wajahnya. Ini close up juga boleh agak gini ya. Jadi nanti Anda persiapkan foto Anda. Ya foto sendirilah, masa fotonya ibu atau fotonya bapakmu. Kan gak mungkin, yang kita kan mau mereview foto kita sendiri. Jadi kita buat foto Anda supaya lebih menarik, lebih tampan, lebih cantik ya, pokoknya lebih segalanya lah ya. Nah
jadi banyak sekali foto-foto close up ya. Nanti Anda silakan foto, tapi enggak hari ini, nanti setelah saya ajarkan resolusinya, apa, setelah ajarkan retouching. Kualitas kamera berpengaruh tidak, Pak? Harusnya berpengaruh. Semakin bagus kamera Anda, maka semakin baik hasil foto yang Anda dapatkan. HP sama lewat kamera kan beda hasilnya, Pak. Ya. Asalkan Anda pakai kualitas yang tertinggi di HP. Sekarang kan HP sekarang juga termasuknya sudah bagus-bagus kualitasnya. Apalagi kayak Vivo gitu ya, itu kan sudah bagus sekali kualitasnya. Itu bisa ya Anda pakai. Kalau enggak bisa ya nanti pinjam temannya dulu yang HP-nya bagus itu ya. Tapi ingat kalau pinjam teman hati-hati, karena pinjam teman itu rawan sekali ya. Foto Anda bisa tersebar di sosial media dan bisa jadi bahan meme. Nah, harus hati-hati ini. Kamera HP-nya buruk. Kameranya apa orangnya? Oda juga bagus, Pak, kualitas kamera. Ya, benar, heeh. Antara OVO ya sama Odo itu juga bagus. Loh. Ini ada toh ini. Kok tadi belum? Oh, ini retouching. Nah, retouching. Oke. Ada yang mau ditanyakan, saya kasih waktu 2 menit buat Anda yang merasa belum jelas untuk tugas ke depan. Belum tugas, Ting. Kita masih persiapan tugas ke depan. Jadi sambil mempersiapkan tugas, nanti Anda bisa foto-foto dulu yang cakep. Nah, enggak usah mandi dulu, enggak masalah. Nanti jujurnya juga diedit ya. Bladus itu juga malah bagus lagi. Jadi membedakan foto sebelum mandi, setelah ini sesudah diedit jadinya kayak mandi gitu ya. Ya tapi terus jangan mandi, nggak mandi terusan, mentang-mentang nggak mandi nggak apa-apa, nanti bisa diedit. Terus nggak mandi selama 1 tahun. Oke, saya mau lihat yang ini aja lah ya. Nah, ini favorit saya nih ya, Tokong Jaran. Tapi kan nanti ada before afternya, Pak, dilihatkan lagi. Yoi, benar, Mbak Rasiswari, ada before dan afternya. Pasti, karena kalau nggak dari situ saya nggak bisa membandingkan mana yang before, mana yang after. Jangan-jangan yang before jauh lebih cantik daripada yang afternya. Wah, itu malah lebih bahaya lagi itu nanti. Keren nggak layar Anda? Ada Tokong Jaran di sini. Ya, masih heran aja, bisa-bisanya gitu Mas Jaran, nggak ada akhlak di sini ya. Ada orang pose ganteng seperti ini, dia cuma nunjukin bokongnya gini aja. Enaknya siapa coba ini? Kok tertarik banget sih, Pak? Nggak, keren aja nih ini fotonya. Maksudnya ini salah satu foto yang membuat geli saya hari ini. Oke, sepertinya memang ini saja, nggak ada yang mengumpulkan lagi ya. Nah, ini saya catat baru sampai hari ini yang mengumpulkan hanya ini saja. Ini untuk tambahan tugas nantinya ya. Oke, baik, persiapan tuh ke depan ya. Kita akan mengulas materi retouch ya. Jadi masih retouch dasar, ada beberapa retouch ya. Nah, ini mulai dari kayak rambut, supaya rambutnya itu nanti lebih bagus. Terus nanti ada wajah, nanti ada keseimbangan kontras, balance, ada saturation dan lain sebagainya supaya antara gambar A dan gambar B itu lebih sepadan gitu ya. Jadi itu nanti akan saya bahas di materi-materi selanjutnya sambil menjawab PR yang belum terjawab di pertemuan hari ini. Oke, kalau gitu saya akhiri saja pertemuan pada siang hari ini. Tetap jaga kesehatan selalu ya, tetap jaga pacar selalu, jangan sampai direbut orang ya. Pokoknya kita jumpa lagi di minggu depan dengan keadaan yang sehat walafiat ya. Baik, saya akhiri pertemuan sampai saat ini. Ada record ya, nggak ada record hari ini. Saya belum ada perceh di sini ya. Jadi langsung saja saya tutup. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.